saya itu dari 2000 sampai 2004 ngapain aja selama itu gitu. Saya sangat menyesal sebenarnya. Kalau seandainya itu bisa diulang, saya pengen waktu tahun 2000 tuh saya bisa terlahir kembali menjadi seorang Hindu yang sejati. Marilah sama-sama bagi ibu-ibu Darmika, jangan terlambat untuk belajar dan semangat untuk selalu bertanya, karena anak-anak kita menanti pengetahuan kita. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin kita sudah menyaksikan beberapa konten dari Hindu Channel yang mungkin setelah kami simak, ada beberapa yang komentar, kemudian ada beberapa juga yang DM, kemudian juga inbox di Facebook kami untuk coba deh Hindu Channel ceritakan atau cari narasumber yang menginspirasi, tentu saja yang dari ya lebih enaknya kalau Hindu Darmika seperti itu. Nah, akhirnya Hindu Channel coba komunikasi dengan umat Hindu yang ada di Jawa Barat. Kemudian beliau adalah salah satu tokoh Hindu kita juga. Nah, beliau mengarahkan coba hadir ke Parahyangan Agung Jagatnata. Di sana ada salah satu Darmika kita yang aktif dalam kegiatan keumatan. Nah, langsung saja kita sapa Ibu Hana Mawarti. Om Swastiastu, Ibu. Nggih, rahayu. Ibu, dikasih izin nggih ke sini, Bu? Boleh, dikasih izin nggih. Nah, Ibu Mawarti adalah salah satu Darmika sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000. Nah, mungkin kita akan bertanya tentu saja, Bu. Karena banyak Darmika kita yang mungkin masih malu-malu untuk datang ke pura, mungkin masih malu-malu untuk saling menyapa ketika ketemu di pura, kan seperti itu. Nah, boleh Bu ceritakan awal mula nih, Ki, Ibu bisa berada di atau yakin kepada ajaran Hindu tentu saja. Oke, yang menceritakan awal mulanya, Ki. Tiang masuk Hindu tahun 2000 karena menikah dengan orang Bali. Yang bernama Gusti, Pak Gusti. Kalau dari perjalanan saya menjadi seorang Hindu, memang pertamanya saya menerima begitu saja. Saya dulunya beragama di luar Hindu, masuk ke Hindu. Saya diajarin sama suami adalah hanya dasar-dasarnya aja, menjadi sembahyang, trisanye, terus mebanten, canang sari, yang seperti-seperti itu gitu. Tapi selama saya, perjalanan saya menikah dari tahun 2000 sampai saya menemukan jati diri saya sendiri itu 2014. Saya dalam artian, saya mengerti konsep-konsep Hindu yang mungkin kalau pelajaran Hindu sepenuhnya saya nggak ngerti. Tapi dasar-dasar Hindu, dasar-dasar manusia hidup di dalam agama Hindu yang mempunyai dalam artian itu karma atau apa, itu saya sangat memahami dan mengerti pada saat saya terlahir kembali menjadi Hindu yang sejati di tahun 2014. Oh, dari tahun 2000 sampai tahun 2014 itu proses mencari jati diri nih, Ki, Pak, untuk Ibu untuk yakin bahwa saya itu memang sudah tepat nih berada di jalan Dharma atau gimana, Bu? Selama dari tahun 2000 sampai sebelum saya tahun 2014, saya mengalir seperti begitu saja. Jadinya saya sebagai manusia itu istilahnya seperti angin, kemana suami membawa saya ngikut, kemana dia ini saya hanya ngikut, nggak ada dalam hati, oh aku harus seperti ini. Lama-lama saya berpikir juga, kalau seandainya dalam agama Hindu atau agama saya dulu, kalau apapun yang saya kerjakan itu nantinya saya sendiri yang hasilnya, kalau saya tidak bersungguh-sungguh
dalam artian saya sembahyang dalam hati, memakai hati saya, itu jatuhnya ke neraka. Saya berpikir gitu, bagaimana saya harus mencari diri saya sendiri. Untuk, bukan untuk suami atau untuk anak, tapi untuk saya sendiri. Waktu itu saya berpikir juga bagaimana caranya supaya hati ini mantap pada saat ada rainan-rainan. Saya tuh benar-benar menjalankan dengan hati. Selama ini saya kosong, dalam artian dari tahun 2000 sampai 2014 itu ya mencanangan, kita hanya biasa-biasa saja. Rasa itu tidak masuk. Kayak gitu. Sebenarnya Bu, Ibu biasa dipanggil Bu Ana, Bu Hana. Saya kalau di sini Bu Gusti. Bu Gusti. Okay. Oh, karena suami Gusti. Pak Gusti. Okay. Nah, jadi Bu Gusti. Nah, Bu Gusti ini kan pernah nggak sih mengalami di masa yang mungkin dialami oleh para dharmika kita saat ini, misalkan saya baru 1 tahun, 2 tahun masuk Hindu. Gimana sih cara ngobrol sama orang Hindu? Gimana sih cara sembahyangnya? Gimana sih cara menghafal mantranya? Kemudian kalau kita buat canang, salah nggak sih? Gimana gitu maksudnya? Pernah nggak sih Bu di fase-fase itu yang benar-benar bingung menjadi Hindu gitu loh? Saya pernah itu. Itu pernah saya alami dulu sebelum saya pura saya di Pareangan Agung Jagatnata Pasundan ini. Saya pernah di arah ke Bekasi gitu. Saya dulu kesana puranya sebelum pura ini dibangun. Saya kesana, saya sembahyang atau apa, kalau ada piodalan, ngayah, saya kesana. Emang awal-awal saya merasa sangat kecil, karena saya nggak ngerti sama sekali tentang canang, ngebanten. Waktu awal-awal tuh, kalau boro-boro bikin, ngelihat, aduh kok begitu amat, gimana caranya mendekati. Makanya kalau saya masuk tempe itu kan 2004. Kalau teman-teman saya dari tempe Cikarang Baru itu datang ayah ke sana, saya baru ikut. Wah, dia pinter-pinter, saya biar ada di belakangnya. Kalau saya sendiri, saya nggak berani. Waktu itu saya benar-benar tidak berani untuk, maksudnya tampil, menampilkan diri saya sendiri. Saya nggak pede sih Pak ya. Bukan pede, saya benar-benar takut gitu. Takut salah, takut apa ini benar apa enggak gitu. Jadi kalau teman-teman pada datang, saya di belakangnya, Bu, gimana ini? Benar apa enggak ini? Benar. Saya hanya bisa menjahitan. Kalau bikin noes belum bisa. Kemudian rasa takut itu hilang, gimana cara Ibu nih? Di dalam diri Ibu bagaimana mengendalikan supaya rasa takut itu hilang untuk kita bisa tampil sebagai dharmika? Ternyata enggak semua umat Hindu kok menyalahkan, atau bahkan ketika saya bisa enggak ada yang menyalahkan, atau gimana Ibu? Enggak seperti itu. Pengalaman saya mungkin agak pahit. Dulu saya pernah, namanya kita rame-rame membikin segahan. Segahan, saya hanya membantu seperti itu. Terus waktu itu ada ibu-ibu yang mungkin udah senior, saya juga enggak kenal. Saya memang kan jarang ngayah ke Bekasi itu, saya jarang. Cuma kadang-kadang itu bilang, ini apaan gitu, langsung di kalau bahasa Jawa ditamplek, jatuh. Saya lari langsung ke belakang, saya ngumpet, habis itu saya pulang. Pernah yang seperti itu saya alami. Besok lagi saya bilang, kenapa ya gitu, kok ini saya semakin kecil, nyali saya ciut untuk tampil, untuk belajar, untuk ini saya ciut. Sempat saya merasa, ah nggak usah lah saya ini untuk belajar itu, saya nggak pernah lagi datang, jarang saya itu. Kalau masalah saya bisa dan ngerti, itu sejak saya pura ini ada. Pareangan Agung Jagatnata Pasundan. Saya bisa mengidung. Walaupun saya enggak pinter bikin canang, saya bisa. Walaupun istilahnya noes buat sendiri gitu, bisa bikin canang sari. Disinilah saya belajar. Mungkin karena umatnya itu lebih sedikit, rasa persaudaraan dan sangat merangkul. Saya sebagai seorang dharmika di sini, maksud walaupun saya merasakan saya itu enggak bisa apa-apa, tapi mereka itu sangat guyup untuk ini bagi saya, karena saya merasakan seperti itu. Dan kepandaian saya itu numbuh, dalam arti bukan yang pinter-pinter amat, tapi saya bisa itu di sini. Akhirnya untuk kegiatan-kegiatan umat berjalan, ngayah-ngayah berjalan bersama ibu-ibu. Apalagi tadi Miko lihat ibu sama ibu-ibu
kadang bahasa Bali, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Iya. Itu sudah kayak saudara. Iya. Kemudian tadi menyinggung Ibu terkait dengan kegiatan aktif di Parahyangan Agung Jagarnata Pasundan, kayak mengkidung, kemudian juga buat banten gitu kan, juga ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, dengar-dengar nih Bu, Ibu sedikit-sedikit atau hampir selesai baca Bhagavad Gita nih mungkin, yeah, gitu, yeah, kan. Nah, dari sini, dari pemirsa Indo Channel tentu akan menginginkan untuk mendengarkan seorang Dharmika yang aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu saja yang sudah menumbuhkan percaya diri bisa membaca Bhagavad Gita. Nah, kita dari kru Indo Channel, dari Pak Mangku tadi sudah menyiapkan Bhagavad Gitanya. Monggo. Jadi pemirsa Indo Channel siap untuk mendengarkan nggih. Nggih. Ibu. Bersedia nggih, Bu? Nggih, bersedia tapi walaupun bisa tapi enggak bagus-bagus aman nggih ambune. Nggih, monggo Ibu. Om Swastiastu. Om Avignam Astu Namo Siddham. Om Namo Narayanaya. Bhagavad Gita Adiaya 13, Adiaya 3 Sloka 13. Yat nasat tasna santo musyante sarwa kilvisae gujante te tua kampapma ye paca tiat makaramat, yang artinya orang-orang bijaksana yang makan apa yang tersisa dari yatnya, mereka itu terlepas dari segala dosa. Akan tetapi mereka para pendosa yang memasak makanan untuk kepentingannya sendiri, mereka itu adalah makan dosanya sendiri. Om Santi Santi Om. Luar biasa. Ini Dharmika kita membacakan Bhagavad Gita. Ini bisa jadi Ibu besok lomba Utsava Dharma Gita, Bu, mewakili Jawa Barat. Gijin, Bu. Nah, suksema. Jadi dengar-dengar juga dari Jawa Barat kemarin UDG-nya juga siswa pasramanya mendapatkan juara 3. Ini prestasi yang luar biasa. Nah, Ibu bisa baca Bhagavad Gita karena apa nih? Nah, di sini itu Jero Mangku istri Wayan Agus itu mengumpulkan ibu-ibu yang mau, memang yang mau untuk belajar membaca Bhagavad Gita. Biasanya hari Minggu, nah setiap hari kita online. Jadi dijadwal satu-satu siapa yang mau untuk membaca Bhagavad Gita online. Kalau hari Minggu kita belajar rame-rame. Mungkin itulah yang membuat Ibu semakin kuat dan semakin yakin, yeah, kan gitu. Apalagi putranya kuliah di Setah. Di Setah sudah semester berapa, Bu? Semester putranya? Dua. Semester 2. Okay. Ya, semoga lulus kemudian bisa bermanfaat di umat seperti itu. Nah, kemudian Ibu, ini ada hal yang mungkin agak sensitif kami tanyakan kepada Ibu Gusti. Tentu saja Ibu sekarang sebagai orang tua. Kemudian Ibu sebagai Dharmika. Ada prinsip hidup apa yang mungkin dibekali oleh orang tua Ibu dulu sehingga Ibu sampai saat ini ketika menjalani keyakinan saat Ibu saat ini menjadi Hindu itu berjalan dengan baik, kemudian selalu diberikan kerahayuan, diberikan kelancaran. Ada wejangan apa atau prinsip hidup apa dari orang tua? Kalau berbicara tentang perjalanan saya dulu, orang tua saya sama sekali tidak melarang saya untuk berpindah agama. Dari agama dulu saya pindah ke Hindu, orang tua saya tidak melarang. Tapi dia memberikan suatu wejangan dalam artian begini, apa yang kamu ambil itu adalah
tanggung jawab dari dirimu sendiri. Jadinya dia membebaskan saya untuk berpikir sendiri dan mencari ininya sendiri. Maksudnya dalam artian kalau orang Jawa bilang wis mbok gawe iki ya wis tanggung jawab kowe dhewe, seperti itu. Jadi itu. Tapi kalau saya sebagai orang tua yang sekarang saya Hindu, saya melarang anak saya untuk berpindah agama. Kenapa? Karena pengalaman saya jadi seorang dharmika. Ini bukan berbicara menjelekkan agama lain ya Mas, dalam artian dari agama-agama yang lain, hanya agama Hindulah yang menurut saya yang terbaik. Karena pemahaman seorang manusia, sekarang saya bertanya pada diri sendiri, sebenarnya manusia hidup di dunia itu buat apa? Apalagi di dalam ajaran Hindu, ada yang namanya reinkarnasi, atau hidup berulang-ulang itu. Sebenarnya kenapa manusia itu diberikan kehidupan sendiri? Kehidupan lagi dan lagi dan lagi gitu. Hanya ajaran agama Hindulah yang penghantaran roh ke pintu gerbang. Sampai dalam artian apa yang saya dapat dalam kehidupan ini, saya dihantarkan sampai saya pada saat saya meninggal. Dalam ajaran Hindu, pada saat saya meninggal, di ajaran Hindu itu ada penghantaran roh sampai ke pintu gerbang. Selanjutnya memang terserah karma kita masing-masing. Cuma hanya di Hindu loh yang selama saya belajar di agama saya dulu, tidak ada ajaran yang penghantaran roh. Jadi jarang banget roh-roh, arwah-arwah orang Hindu yang kesesat. Dalam artian mereka ada namanya banten atau apa untuk penghantaran roh sampai ke pintu gerbang. Seperti itu. Makanya saya melarang anak-anak saya untuk loncat pagar dalam ajaran agama Hindu. Seperti itu. Walaupun saya belum pintar secara paham, tapi saya sangat belajar. Saya belajar dan belajar untuk memahami, oh ini loh agama yang menurut saya ya, bukan menurut orang lain, menurut saya itu adalah agama yang terbaik. Ya. Tentu saja apa yang disampaikan Ibu Gusti itu berkaca pada proses Ibu untuk menemukan jati diri dari tahun 2000 sampai 2014 kan gitu. Sehingga Ibu memiliki kekuatan untuk percaya bahwa Hindu adalah ajaran yang memang bisa menuntun kita untuk ke hal yang sangat baik seperti itu, diperlukan kedamaian gitu. Nah, mungkin Bu, saya juga akan bertanya bahwa ketika Ibu proses untuk yakin ini karena saya ulangi lagi, proses untuk yakin di Hindu ini gimana Bu? Karena dari 2000 ke 2014 itu bukan hal yang singkat, bukan hal yang sebentar, ini lama Bu, gitu loh. Apalagi Ibu pada saat 2000 sampai 2004 itu punya anak. Di saat Ibu sibuk dengan kegiatan Ibu sebagai ibu rumah tangga, Ibu sibuk dengan kegiatan juga yang lainnya, ngurusin anak, Ibu juga sibuk dengan belum yakinnya Ibu sampai menuju 2014. Ini kan hal yang perlu kita perlu kita menjadi inspirasi Bu. Iya, ini sebenarnya itu sangat disayangkan, dalam artian saya itu dari 2000 sampai 2014 ngapain aja selama itu gitu. Saya sangat menyesal sebenarnya. Kalau kalau umpamanya itu bisa diulang, seandainya itu bisa diulang, saya pengen waktu tahun 2000 itu saya bisa terlahir kembali menjadi seorang Hindu yang sejati.
saya itu 2014 lahir kembali itu karena saya sakit. Saya itu sakit yang secara medis saya nggak ada sakitnya. Saya itu sangat-sangat sakit selama 1 tahun saya sakit. Kalau dipikir saya udah berobat ke dokter udah berapa kali, dokter tidak menemukan sakit saya. Saya ke dokter kandungan, nggak ada sakit yang, maksudnya dalam artian nggak ada penyakit yang serius dalam artian itu. Saya udah ke orang-orang pinter yang ada di Bandung, Pondok Kopi, Bogor. Saya udah kemana-mana saya ini, tapi. Semua Pak Mangku nggih, semua. Saya sama sekali nggak ada obat yang bikin saya sembuh. Saya sakit itu sembuh hanya karena mimpi. Saya bermimpi dikasih petunjuk. Suruh ketemu Tirta Manik Geni di Pura Rawamangun. Seperti itu. Pada saat itu kan, walaupun saya udah 14 tahun menjadi orang Hindu, tapi kan saya belum pernah namanya ke Pura Rawamangun. Saya bertanya sama sesepuh yang ada di tempek saya gitu. Saya bertanya, apa arti mimpi saya ini gitu. Saya juga bertanya sama suami saya nggak ngerti gitu. Ayo kita bertanya. Saya bertanya pada saat itu ada almarhum Bapak Ketut Murane yang kerja di apa namanya Kementerian Agama itu ya. Dia juga itu. Dia bertanya, ya sudah Bu, coba aja ke sono bawa pejati seperti itu. Pokoknya sejak saya mangkir di Pura Rawamangun dan saya melukat di sana, saya sembuh. Yang segitu gampangnya saya sembuh, dalam artian saya lu bertahun-tahun, mesti berbulan-bulan saya kehabisan uang untuk berobat, dalam artian itu. Dan posisi perekonomian juga enggak terlalu bagus. Saya ke sana-sana enggak menemukan apa, hanya sekedar mimpi. Itu saya sembuh, dalam artian itu saya mulai belajar memahami diri saya sendiri, dalam artian kenapa saya itu jadi orang Hindu, kenapa enggak dari dulu. Penuh dengan pertanyaan itu ya Bu. Kenapa saya enggak dari dulu belajar dan bertanya, walaupun setiap bertanya tidak mendapat jawaban yang sesuai, harusnya dari dulu saya berjuang gitu. Makanya saya berpesan untuk ibu-ibu Dharmike yang sekarang tuh mungkin baru masuk jadi Hindu 1 tahun 2 tahun, mohon untuk berusaha memperjuangkan diri sendiri. Jangan sampai istilahnya udah sangat terlambat gitu baru menyadari apa yang sudah saya ambil. Harusnya saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri gitu. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Gusti ini menjadi cermin untuk kita semua, baik sebagai umat Hindu, bagaimana kita umat Hindu ketika kita melihat Dharmika, ayo kita rangkul seperti itu, ayo kita ajak, karena sebenarnya beliau-beliau ini, orang-orang ini, Dharmika ingin bertanya, cuman malu, cuman bingung mau bagaimana cara mengawalinya. Kemudian untuk Dharmika, pesan Ibu Gusti sudah sangat kuat sekali bahwa ayo mulai dari sekarang, bertanya, beranikan diri, jangan sampai terlambat seperti itu. Ibu Gusti bukan terlambat, Ibu Gusti ini adalah petunjuk orang yang mungkin saat ini yang tampil di Hindu Channel, yang menyampaikan di Hindu Channel pada hari ini,
petunjuk untuk para dharmika tetap ajek, tetap kuat seperti itu, nggih Ibu. Nah, mungkin Ibu ada pertanyaan lagi nih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah legowo dari tahun 2000 sampai 2014, lepas semuanya, enak, plong kabehane kan gitu. Itu gimana, Ibu? Yaitu setelah saya sembuh dari sakit saya, itu saya percaya dengan adanya, kalau di agama Hindu itu kan uri-uri leluhur. Itu saya diperkenalkan namanya leluhur. Jadi ada keluarga yang dari Palembang itu, Aji saya, maksudnya saudara lah itu, Aji bilang, oh ini mah harus nangkil kekawitan leluhur. Leluhur saya kan dari bapaknya kan ada di Bali, di Kapu-Kapu gitu. Begitu kita dikasih tahu seperti itu, mau tidak mau kita harus kita nangkil ke leluhur saya di Kapu-Kapu gitu. Itu kalau memang namanya ajaran agama Hindu yang tentang leluhur, itu bukan suatu yang kalau orang mah mitos atau kaleng-kaleng, enggak. Itu di dalam agama Hindu leluhur itu sangat-sangat nyata. Itu saya rasakan karena begitu saya menerima Hindu, saya menyerahkan diri saya, oh ini yang harus saya kerjakan, itu semua dituntun dari leluhur. Begitu saya nangkil, istilahnya dari keluarga saya, dari keluarga suami itu belum memperkenalkan saya ke leluhur saya yang ada di Bali. Seperti itu, gak pernah nangkil. Terus saya diajak untuk nangkil, mungkin oh ini mungkin mantu atau apa, mungkin ya seperti itu, saya kurang paham. Tapi itu yang saya rasakan, seperti itu. Sejak saya nangkil itu, kehidupan saya itu lebih berwarna. Dalam artian itu lebih bagus. Saya lebih gampang belajar agama-agama. Tentang buku-buku itu saya lebih gampang. Walaupun saya belum pinter membikin, tapi paling tidak saya bisa lah ngebanten, ngeteguh, ngerti gitu. Saya ingin berpesan atau memberikan apa ya, bukan berpesan, marilah sama-sama bagi ibu-ibu dharmika, jangan terlambat untuk belajar, belajar dan semangat untuk selalu bertanya, karena anak-anak kita menanti pengetahuan kita tentang agama Hindu. Mungkin bisa bertanya, kalau kita malu, atau bertanyalah kepada Pak Mangku atau Bu Mangku, atau yang teman-teman yang dianggap bisa dipercaya untuk bertanya. Ayo ibu-ibu, kita tetap harus semangat belajar. Belajar ke agama Hindu buat anak-anak kita, semangat. Bu Gusti, ini banyak sekali yang akan umat Hindu dengarkan atau petik dari pernyataan Ibu, kemudian terbesit di hati Nurani Miko itu, bagaimana seorang Bu Gusti, seorang Dharmika, mengucapkan rasa syukur, mengucapkan rasa terima kasih ke orang tua Ibu sendiri, kemudian ke leluhur Ibu, kemudian juga ke suami Ibu. Tentu saja mungkin saudara Ibu hari ini menyaksikan, bahkan suami Ibu itu menyaksikan, bagaimana cara Ibu mengucapkan rasa syukur terutama kepada orang tua Ibu sendiri sampai saat ini. Kalau ibu saya kan sudah tidak ada ya, tapi dari beliau lah. Seandainya ibu saya ada, saya sangat berterima kasih kepada ibu saya yang membebaskan diri saya untuk menjadi umat Hindu. Juga bapak saya yang membebaskan saya dan merestui saya, karena ini jalan yang saya tempuh sendiri dan saya bertanggung jawab kepada agama saya sendiri. Dan saya juga terima kasih kepada suami saya, karena dialah saya menjadi seperti ini sekarang ini. Bu, tenangkan dulu.
mohon maaf pemirsa di channel ini penuh dengan ini sebenarnya rasa bangga Ibu Gusti ketika Miku nggak bisa membayangkan ketika orang tua Miku sendiri sedang menangis di depan Miku seperti itu, apalagi ya tidak bisa berkata-kata. Dan pemirsa Indo Channel, mungkin hari ini video atau dokumentasi kita hari ini menjadi tuntunan kita bersama untuk tetap ajak di dalam Hindu, yakin bahwa ajaran Hindu adalah ajaran yang benar sudah dijalani sampai saat ini. Kemudian kita berada di jalan Dharma, selalu dituntun oleh leluhur, dan mungkin menjadi saksi dari cerita dan tetesan air mata Ibu Gusti hari ini di Parahyangan Agung Jagat Nata Pasundan, leluhur merestui. Terima kasih Bu Gusti, mohon maaf Ibu sampai sampai meneteskan air mata. Kebetulan didampingi juga, dipantau terus sama Pak Mangku. Suksema Pak Mangku niki. Nggih. Dan jangan lupa untuk dukung terus Hindu Channel, silahkan komentar sebagai pengetahuan kita bersama, dan jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Ibu Hana Mawarti. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. 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 Oh. Terus suwun Ibu nggih.